Yesus Bapak kami, kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Detik kematian itu akhirnya datang juga. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah itu ia meninggal. Kematian Yesus adalah kematian sang sabda yang menjadikan segala sesuatu. Tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup dan matinya untuk keselamatan kita. Bukankah kita pun seharusnya tidak hidup bagi diri dan keluarga kita sendiri? Hara Golgota, hari yang suntuk, gelap berkabung dengan selubung kabut mendung, surya redup terhenti, memancarkan sinarnya tak berseri. Berselimut kesendirian, ia bersujud, pasrah, membayangkan derita. Dalam ketakutan, ia memohon rahmat, dicobai, digoda, dihasut dalam heningnya keraguan. Batinnya menjerit, hatinya tertusuk, membayangkan maut. Bibirnya gemetar, suaranya parah, menunjukkan sosok lain balik hadirannya. Di sana, di bukit Golgota, kisah aib kelabu terlakoni, sebuah elegi berdendang, menyiarkan sejarah derita putra manusia. Dalam bayang-bayang penderitaan, terselubung dalam ruang keserakahan, terbelenggu dalam rantai keegoisan. Di depannya terhampar jalan salib, tak terjangkau indra. Tersibak oleh dentuman bunyi kemunafikan, setiap jengkal jalan itu ditempuhnya dengan pasrah, dengan satu harapan pasti, yakni keselamatan. Di bukit tengkorak, tubuh bermandikan peluh dan darah, menggelantung tak berdaya. Begitu hina, menjijikan, bukannya dikasihani, malah dicemooh.
terpandang beribu mata kemunafikan, ditangisi oleh tangis kebohongan, dicelah oleh musuh, terhina untuk sebuah gelar Yesus Raja Yahudi. Tetesan-tetesan darahnya laksana butiran intan permata yang menghiasi palang penghinaan, bermahkotakan kembang mispa. Di sana ia dahaga, tak ada yang peduli, sendiri tersalib dalam kesepian, bergulat dalam maut. Di sana Bapa meninggalkannya, memandirikannya dalam perjuangan surgawi. Di sana ia mengeluh kesakitan, di sana ia sendiri diam dalam ketakutan, menghadapi maut yang kian mendekat. Prahara Golgota pun terjadi, mengorbankan yang tak bersalah, menyelamatkan yang berdosa. Inikah keadilan atau kehendak Bapa yang harus terjadi? Ya, kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin.